Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Setelah Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur masih tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp45.000 per kilogram. Padahal harga normal daging ayam Rp28.000 per kilogramnya. Tingginya harga daging ayam disebabkan kurangnya pasokan dari distributor. Meski lebaran sudah lewat, di pasar tradisional seperti Muka dan Induk Kabupaten Cianjur, harga daging ayam masih relatif tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000. Kenaikan harga terjadi sejak 3 hari menjelang lebaran. Sebelumnya harga daging ayam masih di kisaran Rp60.000 per kilogram. Setelah lebaran, harga daging ayam menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging ayam masih tinggi karena normalnya Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam disebabkan kurangnya pasokan dari distributor ke pedagang. Kang, harga ayam masih tinggi ya, Kang? Masih sekitar 45-40. Tadinya mengalami kenaikan berapa? Nyampe 60. Sekarang itu harga 45 masih tinggi ya, Kang? Iya. Harga normalnya berapa sih, Kang? Normalnya ya 30. Kenapa Kang harga daging ayam masih tinggi? Ya, pasokannya masih kurang. Tingginya harga daging ayam membuat pedagang sepi pembeli, sehingga omset mereka menurun hingga 30%. Diperkirakan harga daging ayam akan kembali normal jika pasokan dari distributor sudah normal ke pedagang. Heri Setiawan, Bandung TV.